I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow time. Hai, what's up guys, jadi balik lagi bareng gue di channel BI Gamers. Dan di video kali ini gue bakal bagiin game sepak bola Android lagi. Dan kali ini kita bakal review eFootball PES 2025 Android PPS SPP lagi teman-teman. Dan kali ini untuk ukurannya ringan banget, kurang lebih 400MB. Jadi teksturnya itu sudah dikompres semaksimal mungkin. Jadi ini benar-benar keren dan ringan teman-teman. Nah nanti kalian bisa lihat di bagian gameplaynya seperti apa. Dan ini spesial kamera PS5. Untuk liganya ini ada Liga Brazilnya teman-teman. Jadi ada Liga Eropa dan juga Liga Brazil. Jadi gimana, kita bakal langsung aja coba review buat gamenya teman-teman. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, bantu di subscribe. Kalau sudah, kita bakal langsung saja start buat gamenya. Untuk tampilannya seperti ini dan bahasanya ini Espana ya. Oke, kita ke liga teman-teman. Untuk liganya full Eropa dan ada satu Liga Brazil yang dirombak. Kita dapat Serie A, Bundesliga, La Liga, Liga Brazil, Premier League, dan ini dia Mundial The Club. Oke, itu dia. Selanjutnya di bagian Copa atau Copas ya, kita bakal coba lihat. Di sini ada World Cup, Eropa, Afrika Cup, Copa America, AFC, dan Europa League. Nah, itu dia di bagian cupnya. Dan langsung aja teman-teman, kita bakal coba lihat di bagian editnya. Di sini untuk update pemainnya kita bakal coba lihat. Karena ini sudah menggunakan kamera PS5, jadi kita nggak bisa review pemainnya atau mukanya teman-teman ya. Tapi sudah gue jamin ini real face. Untuk update-nya juga terbaru, untuk musim terbaru di 2024, di 2025. Di Madrid kayak Kylian Mbappe, Edric, nah itu semuanya sudah ada di sini teman-teman ya. Semuanya sudah full update guys. Selanjutnya kita bakal ke Bundesliga. Misalkan gue ke Bayern Leverkusen ya. Walau gue nggak tahu nih pemainnya, tapi nah untuk update-nya gue taunya kayak gini, kayak Frimpong, nah Granit Xhaka. Kalian bisa lihat sendiri lah di sini ya. Cukup lumayan lengkap. Serie A. Di sini ada tim promosi kayak Venezia, timnya Bang Jai Itzes. Kalian bisa lihat di sini, nah ada Bang Jai ya teman-teman. Tuh. Ada Bang Jai ya. Oke, selanjutnya kita bakal coba lihat di bagian lah Liga Brazil nih. Red ini, nah walaupun gua nggak terlalu ngerti ya teman-teman ya untuk Liga Brazil, karena emang nggak terlalu ini nih familiar ya untuk kita orang Indonesia. Itu Liga Brazil kurang banget cuy. Liga Prancis saja kagak ada yang nonton sekarang, apalagi Liga Brazil cuy ya. Ini dia untuk update pemainnya. Selanjutnya di terakhir Premier League, gue coba lihat di sini nih Wolves saja. Gue berharapnya sih si Justin Hubner dimasukin tim seniornya teman-teman ya. Ternyata belum juga nih. Oke, itu ya untuk update pemainnya sudah update. Gua review satu liga, satu tim aja ya. Kita bakal langsung aja cobain gameplay teman-teman. Kita bakal main menggunakan Serie A. Gua pakai aja dah klubnya Bang Jai ya. Karena ada Bang Jai Itzes teman-teman. Untuk lawannya gua Premier League Manchester United aja dah. Oke, itu dia. Kita bakal langsung saja coba gas teman-teman. Untuk gameplaynya seperti apa kita bakal coba langsung lihat di sini. Langsung jadi starter Bang Jai menggunakan jersey nomor 4. Langsung aja. Ini dia untuk tampilannya. Untuk awal-awal stadionnya itu apa tadi guys ya? Horumbis ya kalau nggak salah. Nah, kalian bisa lihat itu stadionnya gue nggak kenal sih. Itu kayaknya dari Brazil juga karena ini packnya spesial Liga Brazil sepertinya. Oke, kita bakal coba gas lihat gimana buat grace-nya. Nah, ini dia untuk tampilannya teman-teman. Oh, bahasanya juga sudah komentator bahasa Brazil, guys. Ya, jadi ini keren banget ya. Mantap sekali teman-teman. Football banget tampilannya. Tuh, ganteng banget kan? Oke, langsung aja kita start. Langsung ke dalam gameplay. Nah ini dia. Kameranya PS5 banget. Ini keren banget. Ini kece sih. Nah ini ada Bang Jai teman-teman ya. Bang Jai, come on.
passing dia kepada ini, gua nggak tahu lagi pemainnya. Aduh, direbut saja tadi. Gua baik sekali langsung ke depan. Cecalo, susah banget ya nama pemain Venezia. Ada Lila, Nunzio Lila, Mikel, susah namanya guys. Wah gila, masih terlalu kuat pertahanan Manchester United. Bang Jai, mana Bang Jai? Ah, berhasil direbut Bruno, Bruno Fernandes. Namun ada Lila lagi. Lila, ya nyari saja teman-teman. Bang Jai dibuat back kiri ya. Berbahaya kali ini teman-teman. Garnacher, Højlund, Højlund. Untung teman-teman ya. Bang Jai, baik sekali Bang Jai. Masih Bang Jai. Kita bakal coba bawa sampai depan teman-teman. Oh, baik sekali Bang Jai. Masih Bang Jai. Masih Bang Jai. Bang Jai depan gawang Bang Jai. Bang Jai, aduh, malah passing cuy. Mikael. Ini Bang Jai lagi. Bang Jai Idzes. Ah. Pada langsung ke depan teman-teman. Kita kasih Bang Jai lagi teman-teman. Passing aja lah. Umpan, nggak sampai passing ya teman-teman. Enak sih gameplaynya, mantep banget ini. Jai Idzes. Jai Idzes. Masih Bang Jai. Masih Bang Jai. Masih Bang Jai. Jai Idzes. Ya, susah banget guys. Berbahaya kali ini. Harry Maguire teman-teman. Woi, ikut-ikutan naik Harry Maguire. Langsung depan, salah passing lagi. Emang Venezia ini kan klub baru promosi dan nggak terlalu jago-jago lama teman-teman ya. Tadi malam aja dibantai AC Milan 4-0. Klubnya Rangers ya, Tijani. Wah, baik sekali, offside dong. Sayang sekali teman-teman terjebak offside. Tapi gue suka banget buat gameplaynya ini, keren. Oh my god, Bruno, masih Bruno, berbahaya. Gila kali ini kayaknya, sudah berakhir teman-teman ya. Ya, kita bakal cobain babak kedua apakah kita bisa mendapatkan gol atau mencetak gol teman-teman. Jajah lo. Oh my god, gak diambil lagi. God, gak ada gol nih. Ya teman-teman, jadi gak ada gol ya guys ya. Oke deh, buat kalian yang mau coba lihat gameplaynya ataupun mau cobain gamenya, silahkan aja cek di deskripsi. Terima kasih guys, kita ketemu lagi di next content. Thanks for watching, see you the next time and bye-bye.